dari sudut hijau dengan skill rayuan pantun maut dan mempesona, pernah jadi vokalis band terkenal di masanya serta hampir menjadi kepala daerah, kita panggilkan Andre Taulani. Serta dari sudut kuning, ayah dari salah satu seorang penyanyi terkenal, komedian handal, dan suami siun istri, Sule! Wasit nih. Wait, you know coba to boom watch war. Ngomong naon? Apa? Jangan mukul daerah bawah. Nah, itu baru ngerti. Jangan mukul daerah bawah. Yeah. Jangan sampai ngepiting, tinju-tinju aja, jangan pakai kaki. Oh, mendingan ngepiting, saus tiram enak tuh. Ngepiting. Pakai kepiting. Are you ready? Saya ready. You ready? Sule ready dari mana? Ready, siap. Wasit-wasit kan okay. English pronunciation. Okay. You ready? Ready. Siap. Huh? Gak ngerti bahasa Inggris sih. Okay, okay. Are you ready? Yes, siap, geng. Itu artinya siap. Ya udah, siap-siap aja. Yeah. Oh iya, baby. Siap. Oke. Okay. Oh, mana nih? Menang. Kalau mau sweet ngapain pakai baju begitu? Ngapain pakai wasit? Sweet mah sweet aja. Udah pakai begini. Loh, enggak bisa, Jang. Hidup itu harus ada undang-undang. Betul ya? Dong. Kita kalau kita mau berantem ini pakai ini. Lu enggak paham. Lu enggak paham sih. Ini kebutuhan broadcast namanya. Betul. Ini istilahnya iya. Sweet boxing. Kalau boxing, kalau nggak pakai apa-apa, kan kita nggak enak. Sweet ya, nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Kalau begini kan bagus. Enak. Orang nyangkanya kayak tinju, tau-taunya sweet. Sweet. Kan menonton di rumah juga nggak nyangka di rumah kan. Tuh, di rumah juga pada pingsan tuh ya. Kalau begitu mah nggak usah pakai ready-ready begitu. Ini lu nggak tahu. Ini menandakan kalau orang yang sukanya berantem, berlatih jadi petinju daripada tawuran di jalanan. Tuh, bener itu.